Gajana TV, kita berjumpa kembali dalam program Infokus, informasi khusus. Dan hari ini saya hadir di Gedung Graha Cakrawala UM Kota Malang pada Selasa 28 Mei 2024, di mana kita akan saksikan bersama rangkaian kegiatan Purnawiyata SMK Negeri 6 Malang untuk tahun pelajaran 2023 hingga 2024. Di tahun ini ada total wisudawan sebanyak 709 siswa yang terdiri dari 10 kompetensi keahlian. Baik pemirsa, langsung saja kita ikuti bersama. Purnawiyata SMK Negeri 6 Malang yang digelar di Gedung Graha Cakrawala Kota Malang dibuka dengan tarian dan sambutan Kepala Sekolah Dr. Andes Muhammad Taufik MPD. Sambutannya disampaikan bahwa program sekolah perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, salah satunya program karakter building. Pihak sekolah juga memperbanyak MOU industri sehingga para siswa sudah bisa kerja setelah lulus. Saat ini SMK Negeri 6 Malang mendapat akreditasi A bernilai unggul. Berdasarkan kerja lulus dari satuan pendidikan tersebut, rapat pleno menetapkan semua siswa lulus 100%. Anak-anakku sekalian, karena para purnawijaya yang kami sayangi, maka hendaklah kalian bersyukur karena hasil ketekunan kalian belajar selama ini, serta usaha keras mengikuti semua rangkaian ujian, telah mengantarkan kalian di garis akhir pendidikan sekolah menengah kejuruan. Pengalaman kalian menempuh pendidikan selama 3 tahun atau 4 tahun, bagi yang program 4 tahun, berlaku kaidah sesiapa yang belajar sungguh-sungguh, menempa diri, berlatih dan mengasah kompetensi sesuai dengan jurusannya, maka kalianlah pemenangnya. Sudah kalian buktikan
dengan 17 siswa dinyatakan lolos diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi. Dan di data kami di pusat kerja khusus SMK 6 ada 516 siswa sudah diterima kerja baik melalui BKK SMK 6 maupun rekrutmen mandiri. Saya sekali lagi mengucapkan selamat. Bahkan di antara yang sudah diterima kerja tersebut, mereka direkrut industri pada saat duduk di kelas 11 tahun yang lalu melalui program magang ikatan kerja. Bapak, Ibu, para undangan, serta para wisudawan yang kami banggakan, SMK 6 pada tahun terakhir ini berupaya agar lulusannya mampu bersaing masuk ke perguruan tinggi atau masuk ke pasar kerja karena memiliki kompetensi dan karakter yang dibutuhkan. Program sekolah yang perlu mendapatkan dukungan semua pihak, terutama kepada orang tua. Yang pertama, pendidikan karakter atau karakter building yang selama setahun ini kita bekerja sama dengan Donik Juri. Yang kedua, MOU dengan industri untuk program ikatan kerja, dan akan kita perbanyak MOU tersebut sehingga kalian, adik-adik kelas kalian, di kelas 11 pun sudah bisa magang ikatan kerja. Setelah dinyatakan lulus, sudah teken kontrak ikatan, teken kontrak kerja dengan industri tersebut. Program Ausbildung, kerjasama dengan Global Catalyst Jerman untuk program kuliah vokasi dan latihan industri di Jerman, sekaligus penempatan industri di industri Jerman setelah memperoleh sertifikat profesi. Ada 29 wisudawan yang mengikuti program Ausbildung ini, yang setelah wisudawan, setelah proses wisuda ini akan terus berkonsentrasi belajar bahasa Jerman hingga siap sertifikasi B1, B2, kemudian tes wawancara dengan pihak industri Jerman, kemudian kalian bisa terbang ke Jerman untuk menempati, untuk mengikuti program kuliah vokasi dan latihan industri. Pertukaran pelajar dan guru antara SMK 6 Malang dengan College Vocational Sepang Negeri Selangor Malaysia untuk siswa jurusan Sija. Insya Allah 6 siswa Sija dan 2 guru akan berangkat ke Malaysia tanggal 9 Agustus sampai 2 September 2024. Mohon doanya, semoga program ini berjalan dengan baik dan lancar. Pemirsa, Purnawiyata dilanjutkan dengan sambutan Kacab Dinas Pendidikan Wilayah Malang yang berpesan kepada para lulusan untuk mengenang dan membanggakan alma mater SMK Negeri 6 Malang. Hastini Ratnadewi juga mengapresiasi guru yang telah menghantarkan wisudawan yang telah sukses menempuh perjuangan. Apresiasi yang pertama saya tujukan kepada segenap GTK SMK 6 Kota Malang, mulai dari kepala sekolah, wakil-wakilnya, ibu bapak gurunya maupun karyawannya. Selamat, panjenengan telah sukses mengantarkan putra-putri yang sekarang duduk di kursi-kursi Purnawiyata ini. Jenengan telah berhasil selama 3 tahun dengan penuh kesabaran, dengan perjuangan, penjenengan memberikan arahan dan didikan. Jadi, kegiatan Purnawiyata ini tentunya tidak instan, tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta, tetapi melalui proses yang dilakukan oleh ibu bapak guru di dalam mengarahkan dan mendidik siswa-siswanya. Terima kasih ibu bapak guru semuanya yang telah berdedikasi kerja, kerja dengan cerdas, kerja totalitas, dan kerja dengan ikhlas. Berharap di tahun-tahun ke depan, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kinerja panjenengan semakin dipoles, semakin ditambah dengan rayan-rayan prestasi. Utamanya adalah prestasi di panggung LKS. Karena memang senyatanya panggung buat siswa SMK adalah ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS yang dimulai dari tingkat kota, provinsi sampai nanti di tingkat nasional. Sanggup nggih ibu bapak guru SMK 6 nggih tahun depan menyumbang minimal 3 medali emas untuk Kota Malang? Sanggup nggih? Amin.
Amin, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk ibu bapak guru yang akan berusaha menyumbangkan medali emas, perak, dan perunggu LKS tingkat provinsi dan tingkat nasional. Baik, hal yang kedua, apresiasi saya sampaikan kepada segenap ibu bapak orang tua siswa. Selamat, panjenengan adalah orang-orang yang hebat. Panjenengan telah berhasil mengantarkan putra-putri panjenengan sukses menyelesaikan pendidikan tingkat menengah. Tentu itu tidak mudah, perlu kesabaran, perlu perjuangan, tentu perlu pengorbanan. Jangan hanya dilihat saat purnawiyata ini saja, cobalah memori gali 3 tahun ke belakang. Saat awal-awal panjenengan mengantarkan putra panjenengan mendaftar di SMK 6. Betapa di situ perlu perjuangan dan pengorbanan. Berharap-harap dengan cemas semoga putranya keterima. Setelah keterima tentunya panjenengan masih harus pengorbanan-pengorbanan lain. Setelah diterima kemudian meningkat ke kelas 11. Di situ ada kegiatan PKL, prakerin. Tentu itu juga butuh dukungan-dukungan lain. Dan sekarang di kelas 12, alhamdulillah putra-putri panjenengan telah lulus dan hari ini diberi kegiatan purnawiyata. Selamat kagem ibu bapak orang tua siswa yang hebat luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau-beliau semuanya. Yang ketiga, apresiasi kepada anak-anakku peserta purnawiyata yang hebat luar biasa. Kalian berarti juga telah sukses menempuh jenjang pendidikan menengah. Bolehlah bersyukur, bolehlah bersenang, bolehlah euforia, namun jangan berlebihan. Ingat, ini bukan akhir, tapi justru ini adalah awal kalian menapak ke kehidupan, ke masa depan selanjutnya. Kalau kalian lulus dari SD, sudah jelas arahnya adalah melanjut ke tingkat pertama atau SMP. Setelah lulus SMP, kalian jelas ke tingkat berikutnya, bisa SMA, bisa SMK. Tapi setelah lulus dari SMK, awal kalian harus menentukan langkah untuk masa depan sesungguhnya. Rangkaian acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Komite SMK Negeri 6, Deni Surya Kalisno. Adapun peserta wisuda pada hari ini yaitu 709 siswa dan siswi. Dan yang kedua adalah wisuda purnawiyata ini sebenarnya terlaksana adalah dari keinginan para siswa-siswi SMK Negeri 6. Beliau sangat menginginkan wisuda kali ini dijalankan di 2024 ini karena masa beliau lulus dari SMP kemarin anak-anak itu ini berhubungan dengan COVID jadi tidak bisa melaksanakan wisuda. Walaupun perjalanan persiapan dari wisuda ini cuma 2 bulan, tapi kami yakin panitia guru, panitia wali murid, dan sekolah yang sangat mendukung kami dan memberikan motivasi kami supaya bisa. Dan juga tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada semua wali murid yang telah mendukung acara wisuda kali ini. Walaupun dengan 150 urunan kita untuk siswa, kita bisa menyajikan di gedung Graha Cakrawala pada pagi hari ini. Aplaus buat panitia seluruhnya. Matur nuwun. Saya sebagai ketua panitia dan ketua komite di sini pun kemarin anak-anak juga berpesan ke saya
Intinya tema pada hari ini adalah ke anak-anakku, terus maju dan tundukkan dunia. Terus maju dan tundukkan dunia adalah langkah anak-anakku dimulai hari ini. Pemirsa, Agung Priadi STMM selaku Wakasek SMK Negeri 6 Malang juga menyampaikan bahwa paripurna sudah dilakukan, namun bukan berarti akhir dari kerja keras. Justru ini akan menjadikan semangat belajar untuk memulai awal mencapai kesuksesan di masa mendatang. Saya atas nama segenap pendidik dan tenaga pendidikan SMK Negeri 6 Malang mengucapkan terima kasih kepada para peserta didik, para siswa, para murid, dan juga kepada Bapak Ibu, orang tua wali, juga kepada Bapak Ibu guru atas keberhasilan kita bersama menyelesaikan proses pendidikan di SMK Negeri 6 Malang. Keberhasilan ini hendaknya diyakini sebagai anugerah Allah SWT yang patut kita syukuri, dan ingatlah selalu bahwa ini bukanlah akhir dari kerja keras dan semangat belajar kalian, akan tetapi ini merupakan tangga awal untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan kalian di masa mendatang. Selamat melangkah maju anak-anakku semua, bawalah nama almamater kita, SMKN 6 Malang, dengan kebanggaan di dada. Buktikan diri kalian berguna bagi nusa dan bangsa. Sebelum prosesi wisuda, diadakan pemberian penghargaan secara simbolik kepada siswa-siswi berprestasi. Thank you.
Sebelum prosesi wisuda ditandai dengan pelepasan jas alma mater dan pemakaian selendang alumni SMKN 6 oleh kepala sekolah ke Komandan Paski SMK Negeri 6 Malang. Pelepasan jas alma mater SMK Negeri 6 Malang dengan ditandai pemasangan selempang alumni dari SMK Negeri 6 Malang. Bersihkan untuk kemenangan kepada simbolik untuk pelepasan jas alma mater. Dengan dilepaskannya jas alma mater ini dan dipasangkan selempang, maka para wisudawan dan wisudawati SMK Negeri 6 Malang telah resmi menjadi alumni dari SMK Negeri 6 Malang angkatan 20, yaitu tahun pelajaran 2023-2024. Sekali lagi tepuk tangan kepada alumni SMK Negeri 6 Malang. Ikrar sumpah wisudawan juga dibacakan sebagai bentuk komitmen untuk terus mengharumkan nama alma mater SMK Negeri 6 Malang. Ikrar wisudawan. Kami. Wisudawan wisudawati SMK Negeri 6 Malang. Berikrar. Satu. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengabdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik alma mater SMK Negeri 6 Malang. Tiga. Berbakti kepada orang tua, guru dan para pemimpin bangsa. Empat. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kejujuran. Lima. Berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan. Enam. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Pemirsa, rangkaian Purnawiyata dilanjutkan dengan pesan dan kesan perwakilan siswi SMK Negeri 6 Malang. Izinkanlah saya selaku perwakilan dari teman-teman untuk menyampaikan pesan dan kesan kami pada acara Purnawiyata kelas 12 dan 13 SMK Negeri 6 Malang tahun 2023-2024. Teman-teman, tak terasa 3 atau bahkan 4 tahun kita telah menempuh pendidikan di SMK Negeri 6 Malang ini.
Berbagai macam ilmu, pengetahuan, dan hal penting lainnya telah kita dapatkan dari Bapak Ibu Guru kita. Seperti yang kita ketahui, perjuangan untuk mendidik kita, Bapak Ibu Guru kita dengan sabar mendidik kita dan tak pernah lelah untuk membuat kita yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Bapak Ibu Guru, kami sebagai siswa sangat bangga dan berterima kasih atas segala nasihat yang selalu Engkau berikan kepada kami. Kami sadar selama menjadi siswa SMK Negeri 6 Malang ini, kami membuat banyak-banyak kesalahan, kekonyolan, keisengan, serta membuat Bapak Ibu Guru kesal. Oleh karena itu, kami juga meminta maaf atas kesalahan yang kami perbuat. Peran penting yang Bapak Ibu Guru berikan kepada kami untuk menjadi siswa dan siswi yang berguna bagi bangsa dan negara ini tak pernah akan kita lupakan untuk selamanya. Pada momen yang spesial ini, teman-teman, marilah kita doakan yang terbaik untuk kesehatan, kesejahteraan, dan kebaikan untuk Bapak Ibu Guru kita. Tak lupa kami ucapkan juga untuk orang tua kita yang telah berusaha sekuat tenaga memberikan yang terbaik untuk putra dan putrinya. Bapak Ibu Guru, doakan dan restuilah kami untuk menggapai mimpi serta mendapatkan kesuksesan dalam apapun yang kami lakukan di masa depan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Cakim Muntoha SH. Agar segala harapan yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah, Ibu Dewan Guru, dan Bapak Ibu Wali Murid semua diijabahi oleh Allah Ta'ala, dan anak-anak kita semua diberikan kesuksesan dunia dan akhirat, diberikan keselamatan untuk meraih masa depan yang lebih indah dan bahagia. Biniyati syifa wa qabul wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Sebelum prosesi dilakukan, juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan wisudawan sebagai kenang-kenangan sebelum meninggalkan sekolah. Thank you.
dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada wali kelas masing-masing. Bapak, Ibu, Wali Kelas, terima kasih atas kesabaran, ketulusan dalam membimbing kami. Terima kasih untuk kesabaran yang tiada hentinya. Terkadang kami usil, terkadang kami jahil. Terkadang tingkah laku kami menggores hati Bapak, Ibu semua. Tapi itu adalah bagian proses dari kami beranjak dewasa. Perjalanan kita di SMK 6 Malang telah berakhir. Tapi tali silaturahmi tidak akan terputus sampai kapanpun. Engkaulah yang menemani, yang membimbing kami 3 tahun, 4 tahun berproses di SMK Negeri 6 Malang. Terima kasih tiada henti kami sampaikan kepada engkau. Sebagai puncak acara, selanjutnya dilakukan prosesi wisuda. Sebanyak 709 wisudawan secara langsung disimbolkan melalui pemberian ijazah dan ucapan selamat dari wali murid masing-masing dan juga kepala sekolah. Linda Nur Alia, putri dari Bapak Zainuri. M. Irfandi, putra dari Bapak Suradi. Maulana Aji Priambodo, putra dari Bapak Mustaqim. Melina Berta Aryaningsih, putri dari Bapak Ari Satrio. Mia Sarfitri, putri dari Bapak Nur Srianto. Muhammad Fadila Dimas Nugraha, putra dari Bapak Masdar Ali Mahfud.
Rizky Maulana Ariansyah, putra dari Bapak Putianto. Rizky Eka Febriansyah, putra dari Bapak Sugairi. Rosella Fidayanti, putri dari Bapak Kasianto. Salma Ridowati Nur Anugraini, putri dari Bapak Iskan. Sausan Nabila, putri dari Bapak Ferry Agus Susanto. Sheila Rizky Amalia, putri dari Bapak Sujiono. Silva Aulia Firdiani, putri dari Bapak Muhammad Firdaus. Sri Setianingrum, putri dari Bapak Sri Setia. Sri Syarifatul Aziza, putri dari Bapak Mayuna. Vicky Ramadhani, putra dari Bapak Hendro Yuwono. Vita Kurnia, putri dari Bapak Solikin. Widi Ariftia, putri dari Bapak Ahmad Mulyadi. Yesita Nahdalia Purnamasari, putri dari Bapak Antonius Prawito. Yulia Nur Anissa, putri dari Bapak Erwin Abrianto. Afif Amrullah, putra dari Bapak Abdul Syukur. Alvin Eka Saputra, putra dari Bapak Agus Sutomo. Anakku Valendana Rili Rossi, putra dari Bapak Rianto Setiawan. Andrean Meriza Pratama, putra dari Bapak Yehasel Sukanto. Anggita Dwi Novitasari Rani, putri dari Bapak Aura Aldamah Dea Putri, putri dari Bapak M. Riza. Aksel Nizam Mandya Adewardana, putra dari Bapak Adian Novayuh Suhada. Desi Lirasari, putri dari Bapak Tolak Siswanto. Devi Ayu Sinti Fauzia, putri dari Bapak Faris Mustafa. Didi Prasetyo, putra dari Bapak Sutrisno. Diva Aulia Putri, putri dari Bapak Abdul Gopur. Diva Nadira Cahaya Fitri, putri dari Bapak Agus Mulyono SH. Dwina Firmansyah, putra dari Bapak Cuci Haryantono. Dia Ayu Nintias, putri dari Bapak Sugeng Suyono. Ezi Yulia Novarika, putri dari Bapak Nurali.
Fairuzia Hurin Azura, putri dari Bapak Muhammad Syaifuddin. Fatma Faldianti, putri dari Bapak Wahyudi. Febrian Utomo Putra Nababan, putra dari Bapak Ridwanto Nababan. Fitri Nuraini, putri dari almarhum Bapak Haryono. Gabriel Kristianto Divepta, putra dari Bapak Buadi. Hardika Rizky Harmawan, putra dari Bapak Heru Harmawan. Intan Dewi Anggraini, putri dari Bapak Khairul Anam. Lailatul Rahmah, putri dari Bapak Syaiful. Lasita Umanis Fauzi, putri dari Bapak Muhammad Lutfi Fauzi. Cynthia Ariani Putri, putri dari Bapak Suparni Adi. Ya pemirsa, saat ini saya bersama dengan Bapak Taufik selaku Kepala SMK Negeri 6 Malang, di mana kita sudah saksikan bersama untuk Purnawiyata yang sudah dilaksanakan oleh SMK 6. Bapak Taufik, untuk hari ini 709 siswa diwisuda, Pak ya, dan tadi lulus 100%. Wah, ini selamat sekali lagi Bapak ya. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, kita bersyukur ya sebagai pembina mewakili Bapak Ibu guru apa yang sudah kita bangun menuai hasil. Sebenarnya kata kuncinya sebenarnya bukan di lulus 100% ya, karena sekarang kan tidak ada ujian nasional. Yang paling penting itu 72% lulusan kami itu sudah terserap. Kira-kira 516 peserta didik kami dari 709 itu sudah terserap melalui pusat kerja SMK 6 maupun yang mengajukan rekrutmen secara mandiri. Kemudian ada 17 siswa kami yang diterima di jalur SNMPP, seleksi nasional berbasis prestasi yang berbasis rapot itu. Antara lain di Politeknik, di Universitas Negeri Malang maupun di Universitas Brawijaya. Ada 27 lagi yang sedang menunggu pengumuman hasil tes UTBK. Kita berdoa semoga mereka diterima semua. Kemudian ada 29 yang terjaring di program Ausbildung. Program Ausbildung ini menarik karena mereka diproyeksikan untuk kuliah vokasi dan latihan industri selama 3 tahun di Jerman. Kalau mereka sudah memperoleh sertifikat profesi, mereka langsung bisa kerja di pasar Jerman. Bapak, tadi disampaikan juga terkait dengan ada beberapa program sekolah yang terakreditasi A dan juga bernilai unggul begitu Bapak ya. Ini boleh disampaikan apa ini Pak? Ya, jadi memang kita bekerja maksimal ya, sehingga kalau dari rapor pendidikan kita hampir semua aspek itu baik dan meningkat dibandingkan dengan rapor tahun yang lalu. Untuk akreditasi memang ditetapkan SMK 6 itu unggul di terakreditasi A sampai tahun 2027 nanti. Tapi yang paling penting memang kami akan memperbanyak, sudah ada ya MOU dengan beberapa industri yang mengikat anak-anak untuk magang ikatan kerja. Jadi sebelum anak-anak lulus di kelas 12, duduk di kelas 11 pun mereka akan magang selama setahun, dan itu ikatan kerja. Setelah mereka setahun menyelesaikan studinya di SMK 6, langsung kontrak, melanjutkan kontrak kerja. Baik Pak, apa sih Pak sebenarnya yang menjadi ciri dari SMK 6 atau yang menjadi ini ya Pak, yang menjadi kelebihan SMK 6 mungkin bila dibanding dengan SMK yang lain? Mengapa sekarang juga lagi penerimaan siswa baru begitu Pak ya, nah ini mengapa siswa ini harus ke SMK 6 Pak? Ya, kami kan bekerja sama dengan Dodikjur untuk pembinaan karakter building anak-anak ya, itu yang kita terus pertahankan karena memang permintaan industri itu, industri kan selalu minta, kami hanya butuh anak-anak yang disiplin, jujur, tanggung jawab, dan itu harus dibangun sejak kelas 10, dan kita sudah MOU dengan Dodikjur untuk menangani pembinaan karakter anak-anak itu. Itu yang kita jual ke industri, sehingga industri
mau MOU untuk magang ikatan kerja. Jadi anak-anak yang harusnya magang itu ternyata dapat gaji. Karena itu yang kelebihan kami, karena kami berhasil membuat kesepakatan dengan industri. Kualifikasi yang disyaratkan oleh industri siswa itu kita penuhi, baik karakternya maupun kompetensinya itu. Ya, yang terakhir Bapak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa-siswi yang sekarang ini sudah lulus? Kalau yang sudah bekerja, saya ucapkan selamat ya, semoga karirnya terus meningkat. Ada seratus siswa yang sedang menunggu rekrutmen. Jadi persyaratan sudah diajukan, surat lamaran sudah dikirimkan, tinggal menunggu interview user. Mudah-mudahan dari 100 itu, ya harapan kami kan langsung bisa direkrut oleh industri. Kalau itu terrealisasi, berarti kita bisa melaporkan ke masyarakat, ke orang tua, bahwa putra-putri mereka untuk tahun ini sudah terserap 100%. Ya. Ini adalah bukan akhir begitu Pak ya, tapi menjadi awal untuk siswa-siswi ini bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya, seperti itu Pak ya? Iya, jadi memang tidak banyak, hanya 20% saja anak-anak yang berminat untuk lanjut ke perguruan tinggi, dan itu sudah kita bantu untuk masuk di melalui jalur prestasi ya, melalui jalur rapot. Kita sedang kawal anak-anak yang menunggu pengumuman kelulusan yang dari jalur tes. Ya. Terima kasih Pak Taufik, hari ini selamat untuk siswa SMK 6 yang hari ini sudah diwisuda. Selamat kepada siswa dan siswi SMK Negeri 6 Malang atas Purnawiyata. Semoga ilmu yang didapat berguna untuk masa depan. Sukses dan kenanglah selalu alma mater sekolah. Ya pemirsa, demikian telah kita saksikan bersama rangkaian acara dari Purnawiyata SMK Negeri 6 yang berlangsung di Gedung Graha Cakrawala di siang hari ini. Sebanyak 700 siswa dari 10 kompetensi keahlian lulus 100%. Selamat bagi siswa-siswi yang telah lulus, semoga ini menjadi awal dari siswa-siswi untuk bisa melanjutkan cita-cita. Demikian pemirsa yang bisa kami sampaikan di acara Infokus di siang hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam informasi khusus di episode selanjutnya.